Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan bagi kalian yang menonton video YouTube ini di channel Akar Berbagi, sehat selalu dan diberikan keberkahan, dilancarkan rezekinya, amin. Di video kali ini saya ingin melakukan pengetesan untuk alat yang satu ini. Ini jet cleaner cordless ya, atau bisa dibilang ini steamer yang menggunakan baterai. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas sekilas mengenai spek untuk mesin ini. Untuk voltasenya yaitu 24 volt, kapasitas baterai 4,4 ampere hour, dan mungkin di akhir video akan saya beri keterangan ya, cukup berapa kendaraan kita bisa mencuci mobil dengan mesin ini. Untuk flow-nya sendiri ini 4 liter per menit, untuk tekanannya 28 bar, untuk hose-nya sendiri panjangnya itu 5 meter, dan untuk bobotnya 2 kg. Dan jika kita membeli paket ini, apa saja sih yang kita dapatkan? Yang pertama yaitu tentu mesinnya. Terus kita dapat nozzle 2 piece, terus dapat quick connect. Ini quick connect ini untuk menyambungkan hose dengan mesinnya. Terus dapat filter suction, ada juga tempat sabun, ada juga charger baterai. Dapat satu baterai, dan yang terakhir dapat selang ukurannya itu 3/8 dengan panjang 5 meter. Di video ini saya mengganti selang bawaannya ini dengan ukuran 1/2 in dengan panjang 12 meter. Kenapa saya mengganti selang bawaannya ini? Karena saya ingin leluasa ketika saya mencuci mobil. Dan sumber air yang saya ambil itu dari keran langsung ya, otomatis tidak menggunakan filter suction ini. Baik teman-teman, kita langsung aja ya untuk melihat videonya. Tonton sampai selesai, jangan di skip agar kalian tahu bagaimana performa alat ini.
Oh iya teman-teman, untuk nozzle-nya sendiri ketika kita membeli paket mesin ini, kita hanya dapat dua teman-teman. Yang pertama itu yang tadi saya bilang, ini yang 0 derajat ini biasanya digunakan untuk membersihkan kolong-kolong mobil atau kotoran yang benar-benar tebal. Yang kedua itu kita dapat yang ini teman-teman, yang putih yang 40 derajat. Biasanya ini kita gunakan untuk membilas bodi mobil. Namun di video saya ini, saya menggunakan nozzle yang 0 derajat sama yang 15 derajat. Dan nozzle ini saya dapatkan dari toko online, itu pun belinya tidak bisa satuan teman-teman, jadi kita harus beli satu set. Untuk kisaran harganya itu kurang lebih 130.000 teman-teman. Ini gambarannya, teman-teman bisa lihat untuk yang 0 derajat ini benar-benar lurus. Yang 15 derajat ini yang sering saya pakai, 0 derajat sama 15 derajat. Yang ketiga 25 derajat dan ini 40 derajat. Adapun yang ini benar-benar soft gitu. Untuk yang terakhir, tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri yaitu dari segi model bagus dan bahan kokoh, tekanan air juga kencang, pemakaian simpel dan mudah, jadi kalian tinggal pasang hose aja, sambungin ke keran langsung atau ke ember. Namun ada juga kekurangannya, baterainya cuma dapat satu atau tidak ada cadangan, jadi kalau kita ingin nambah ya kita harus beli lagi. Untuk bobotnya sendiri lumayan berat, yaitu 2 kg, tapi ini menurut saya wajar karena baterai dan mesinnya itu menyatu di situ. Dan kalau teman-teman mau tahu, ini pernah saya bongkar dalamannya karena saya juga penasaran seperti apa mesinnya. Ternyata benar-benar bagus teman-teman, bahannya itu dia dari metal. Yang terakhir, selang bawaannya itu terlalu pendek, hanya 5 meter. Nah di sini teman-teman, yang tadi saya bilang kekuatan baterai 4,4 ampere hour ini bisa untuk berapa kendaraan sih, ternyata setelah saya gunakan ini, daya tahan baterainya cukup untuk mencuci satu mobil dan satu motor. Mungkin demikian teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi kalian yang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.